Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang paketan dari Joyce Gadget ya. Jadi saya pesan sebuah SSD 128 GB. Jadi ini untuk ya sekedar stok atau antisipasi kalau misalnya ada klien minta upgrade dari harddisk ke SSD dan budgetnya terbatas. Jadi ini SSD second, tapi saya juga walaupun second saya milih merek juga ya. Sekian. Kita akan buka dulu aja. Ini masih utuh dari Joyce Gadget. Kita buka dulu, Bismillah. Kita cek packingnya. Ini packingnya paling luar kertas ya. Lalu ini ada nih, bisa dicek. Di packingnya ini cukup oke ya, saya bilang cukup oke. Ini kita masih diberikan bubble bekas, dan ini ya wadah. Walaupun wadahnya bekas, it's okay, nggak masalah. Ini ya Raja Batu Kingston. Ini Kingston, kita akan cek. Ini ya SSD Kingston. Wah, walaupun ini 512 GB, tapi ini isinya sih kalau di spesifikasi jualnya 128. Kita akan cek aja dulu ya. Jadi ini kita buka. Kita keluarkan. Kita pasang di caddy ya, dan kita cek untuk memastikan apakah SSD-nya terbaca atau tidak. Di ini sudah kita pasang. Akan kita cek di unit laptop Lenovo ThinkPad T440. Jadi ini unit laptop Lenovo ThinkPad T440. Kita akan cek aja dulu di sini. Nah, ini kita akan anu dulu. Nah, kita cek apakah di sini terbaca ya. Di sini terbaca, ini dapatnya 200 GB. Jadi ini mungkin spesifikasi 256 tapi yang sudah bad sector ya. Jadi harusnya kalau untuk 128 GB itu biasanya kapasitasnya cuman 120-an atau 115, tapi ini dapatnya 200 GB. Berarti ini mungkin kapasitas 240 atau 256 yang mungkin ada bad sector atau apa sehingga terbaca di sini. Kita akan cek di aplikasi Minitool untuk double cross check ya. Jadi di Minitool kita pastikan SSD-nya. Nih, sambil kita tunggu. Oh, sorry. Jadi ya ini unallocated. Nah, ini unallocated-nya cuman 119. Nah, ini kalau 119 benar. Tapi kalau yang di sini terbaca 200, berarti ini unallocated. Jadi ini tadi 200 itu ternyata hardisk saya ya. Jadi ini kita create partition dulu. Oke. Okay. Kita apply. Yes. Nah, jadi salah sangka ya. Jadi ini sudah terbaca di sini. Ini yang benar ya, 111. Jadi ini benar 128 GB. Sekian video unboxing dan checking SSD merek Kingston yang bisa Anda cek di Tokopedia ya. Kalau misalnya Anda dapat klien yang ingin upgrade dari harddisk ke SSD dengan budget terbatas, ini bisa jadi opsi pilihan untuk Anda. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.